Hai, Assalamualaikum semua. So, hari ni Lady nak beritahu satu info yang sangat penting kepada semua. Seperti yang sedia maklum bahawa terdapat di dalam pasaran sekarang ni Dixie Green Tea Face Mist yang palsu ataupun fake. Okay, so Lady nak minta kepada semua pengguna Dixie Lover dan juga semua team Dixie untuk mengenal pasti produk yang original dan juga fake dan diminta untuk berhati-hati dalam pemilihan produk. Okey, di sini Lady akan tunjukkan kepada anda semua perbezaan di antara Dixie Green Tea Face Mist yang original dan juga yang palsu. Okey, perbezaan yang pertama adalah bunyi pada semburan. Manakala perbezaan yang kedua adalah semburan itu sendiri. Malah yang paling mengejutkan sekali adalah bukan hanya Dixie Green Tea Face Mist iaitu produk itu ditiru, tetapi barcode-nya juga telah ditiru seperti ini. Okay, jika kita scan produk Dixie Green Tea Face Mist yang original, dia akan membawa kita ke website dixiecosmetics.com. Tapi jika kita scan pada barcode yang fake, dia akan membawa kita ke website dixiecosmetics.cn. Jadi diminta kepada semua untuk berjaga-jaga dan berhati-hati sebelum membeli ataupun dapat produk di tangan. Okay, pastikan scan dahulu produk dan pastikan website itu adalah dixiecosmetics.com bukan dixiecosmetic.cn. Sekiranya terdapat masalah pada kulit anda selepas penggunaan produk Dixie, anda boleh refer terus kepada kami di HQ Dixie ataupun refer kepada ejen-ejen atau stokis-stokis kami yang sah. Tetapi sekiranya anda membeli produk yang fake dan tiada barcode, kami tidak dapat membantu anda. So, sayangilah kulit anda.